Kehormatan kebesaran. Kehadiran pasukannya. Komando, istirahat. Ya, teman. Profesor Dr. Megawati Soekarnoputri. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Gerawan Polri dan TNI, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selamat pagi. Atas nama rakyat 26 dan memberikan penghargaan atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat, dalam membela bangsa dan negara. Inilah kita, bayangkan menjadi hari bersejarah lahirnya Bayangkara Kebanggaan Indonesia. Prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Berhasil tidak dipuji, apabila hilang tidak akan dicari. Itulah sang Bayangkara. Hari ini masyarakat dan negara perjuangan belum usai menuju Bayangkara Kebanggaan Indonesia. Dengan Yang memberi kita kuatkan jauh dan jauh, dan bukan
mendukung kegiatan-kegiatan yang lain. Boleh dikomentarin ya. Kita melihat Bapak Kapolres memberikan kue ulang tahun Bayangkara ke 76 kepada Bapak Wakil Bupati Tegalan. Selalu memberikan kegiatan kita. Banyak kita dapat bantuan dari Pemda. Iya, Bapak sudah pasti Bapak Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Dia ketua malu. Bapak Masto. Banyak-banyak dikasih. Banyak-banyak. Ya. Perjalanan jauh ya. Jadi harus banyak-banyak yang dikasih. Luar biasa. Ya. Yang ketiga. Kalau hujan, kalau kering, selalu membela kita baik kebakaran lahan maupun menciptakan aman dari pandemi COVID. Selamat datang. Oke, berarti yang ketiga kepada Bapak Dhani 03 dan 2 saya. Boleh tepuk tangannya mana? Karena menjadi kita kadang-kadang malai, banyak tekanan dan sebagainya, tapi bantuan. Memang walaupun kita mahal, tapi alhamdulillah senantiasa diberikan sama beliau. Dan yang kedua yang termuda adalah Jusya Agnesi Polres Rokan Hilir dengan usia 18 tahun. Baiklah, sama-sama kita saksikan bersama. Inilah dia pemotongan tumbal oleh Bapak Kapolres yang didampingi oleh Ibu Ketua Bayangkari Cabang Rokan Hilir. Dan ini akan diserahkan kepada Bapak KB Zulhainan. Iya. Sebagai kanit salam. Iya. Umurnya akan genap 50 pada bulan 9. Bulan 9 berarti bulan 9 ini boleh orang pensiun. Bulan 9 ini memang ya. Oke, saksikan ya, selamat malam penyerahan tumbal. Ya, tadi pagi bulu bentar ya. Iya, 14 tahun, 9 bulan ya, sangat muda ya, beda Anabel, Talita, Polres Rokan Hilir. Ini diambil oleh Ibu Ketua Bayangkara Cabang Rokan Hilir. Memberikan nasi tumpuk kepada personil ya, yang termuda Brigjen Anabela. Oke, saya akan saksikan kemenangan dari Ibu. Terima kasih ya. Untuk Bapak dan Ibu, mohon izin. Yang ketujuh Ibu mendampingi ada Bahagia, Suka, Duka. Nanti di Bapak kita dapat Ibu. Terima kasih. Terima kasih.
Bapak tiba di luar biasa ya namanya. Selanjutnya adalah pemotongan untuk menangguin serta diserahkan.